Di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Wadija Channel untuk anda. Ya guys, kalau kita tengok cuplikan itu tadi, saya sebenarnya bangga dan juga respect sama warga Indonesia di luar sana guys. Kerana mereka bukan saja semuanya fasih berbahasa Indonesia, malah bangga bercakap menggunakan bahasa Indonesia setiap hari. Dan apabila mendengarkan ada warga Malaysia yang tidak tahu bahasa Melayu guys, yang mana negara Malaysia itu bahasa rasminya bahasa Melayu, saya merasa agak sedikit sedih lah. Dan sebenarnya konten ini dari Sinar Harian, cuplikan videonya dari program ataupun petikan Wacana Sinar yang bertajuk Mampukah Bahasa Melayu Tawan ASEAN. Dan konten ini bertajuk Warga Malaysia Tapi Tak Pandai Bahasa Melayu guys. Dan kita akan bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong untuk melihat video ini. Mari guys, jangan lupa subscribe Sinar Harian, jangan lupa subscribe Wadija Channel. Jom. Secara peribadilah. Ya. Pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebar luaskannya ke tempat-tempat di luar Malaysia. Ya, secara peribadi itulah pegangan saya. Bahawa dengan izin, charity begins at home. Maknanya apa-apa yang baik tentang bahasa Melayu itu sepatutnya bermula di dalam negara kita terlebih dahulu, iaitu kita mementingkannya, kita memantapkannya dan segala macam yang lain. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Dan bukan kita tidak ada. Selepas merdeka, kita membina legasi baru. Tetapi kita juga yang meruntuhkannya. Antaranya PPSMI dan segala macam yang lain. Tetapi di Indonesia, legasi itu, yang lampau itu, ya, kita semua bercakap tentang apa legasi lampau. Tetapi setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara. Taat. Tetapi di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? Jadi saya kira kita harus selesaikan masalah di dalam negara terlebih dahulu sebelum kita mau menyebar luaskan bahasa Melayu itu ke tempat-tempat lain. Saya kira selagi di dalam negara kita itu bahasa Melayu tak dihormati oleh anak watannya sendiri, saya kira agak sukarlah untuk orang-orang luar ingin menghormati bahasa Melayu versi kita. Itu guys, Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong katanya kalau anak watan sendiri tidak mahu memperkasakan bahasa Melayu itu sendiri, bagaimana kita mahu orang luar menghormati bahasa Melayu itu sendiri? Itulah kata-katanya. Dan semoga kita rakyat Malaysia, warga Malaysia, warga Indonesia mendapat iktibar dari perkara ini. Dan warga Malaysia yang tidak tahu bercakap bahasa Melayu, kita perlu melakukan sesuatu, perlu melakukan perubahan kerana bahasa rasmi kita bahasa Melayu. Itu saja guys, Wadija Channel untuk anda. Assalamualaikum.
Wadija Channel untuk anda.